Tapi kalau mau ini Oh, apa-apa, oke. Soalnya dia cita-citanya menjadi hairstylist. Fernando ini menggemaskan guys, jadi dia kayak anak asuh kita. Anak asuh berarti. Anak pungut ya. Woi. Assalamualaikum para pemirsa. Kembali lagi dengan orang yang itu-itu aja. Ada Monon. Oh enggak, ada dia hari ini anggota baru. Halo. Salam kenal. Mudah-mudahan dia akan sering muncul di live ini. Enggak kok. Enggak kok. Enggak akan sering mengganggu kok. Ya, setiap bulan sekali lah. Jadi, makeup artist hari ini adalah Monmon Glam. Dan hairstylist hari ini adalah IG kamu apa, Dek? Dea the Stylist. Oh, eh, kok keren sih? Dea underscore? Dea the Stylist. Dea the Stylist. Deanya D-H-E-A. D-E-A. Dea Stylish. Yas. Yas. Berarti kamu mau styling juga apa hairstyling aja? Enggak, hairstylist. Dea the Stylist. Kok keren sih dia begini? Gue Monmon Glam. Iya, Monmonnya kayak enggak sih nama lo aja, potok aja. Emang lucu sih tuh sama orangnya sesuai tuh mukanya. Lihat. Dia the stylist. T-E-T-H-E stylist. Oh. Eh sumpah tapi makeup lo makin bagus. Oh, anjir ya say. Lo pelatihan lagi. Pelatihan. Pelatihan. Oh dia the stylist. Pacarmu mana Mar? Ini Yumi. Nanyanya, hah? Hah? Gimana sih gue bingung. Aduh, aduh, aduh. Marella lagi main Valo. Mau kemana? Mau ke kolam renang. Gak salah. Gak salah. Oh, ini portfolio kamu Instagramnya ya? Iya. Mau lihat, mau lihat, mau lihat, mau lihat. Lucu banget. Ya. Yes. Sakral. Oh, please, Jemima. Oh, ini kamu yang bikinin rambutnya. Iya. Oh, god. Pernah lihat ya? Iya. Entesan dia pas gue bilang bunga kan dia mau bikin bunga dari rambut gue. Oh iya. Perhelainya. Gue udah kayak nih orang memilih yang lebih ribet tuh gimana sih anjir. Sama Fable juga. Fable. Fable. Eh, Fabel. 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 Iya, iya. Baru belakangan ini sih. So icon kan. Tapi kalau bikin bunga bisa, cuman harus apa namanya kasih taunya nggak bisa mendadak gitu. Bunga begini maksudnya? Oh enggak, bukan. Ada bikin selai dari rambut gitu. Oh wow. Jadi rambutnya menjadi bunga coy, bukan begini. Gitu? Bukan, oh, enggak, bukan, bukan, bukan. Aduh, ada di HP gue fotonya tapi wah gokil sih. Bener-bener jadi bunga. Oh, Far, iya? Kayak lu tau bunga itu? Tapi versi gede di sini gitu. Oh. Dan rambut. Gokil. Itu kenapa gak di-upload? Itu keren. Karena bukan foto profesional aja, aku masih kayak menjelekkan fits dong gitu ya? Not really sih, aku tuh post di story ya. Cuman aku pengen kayak shoot beneran gitu, pakai rambut gitu. Oh. Itu waktu itu aku masih latihan-latihan bikin. Lucu kali ya kalau kita bikin podcast kayak dibalik. Dibalik? Dibalik perjalanan hairstylist, makeup artist gitu-gitu. Makanya kan itu si Queenstalk kan including semuanya bisa. Oh iya. Iya, makanya kayak tapi masih dunianya tuh dari fashion ETC. Itu bisa ngambil makeup artist, bisa ngambil choreographer dan lain-lain. Ini profiling aja. Tapi enggak tahu nih, orang-orang belakang layar tuh suka enggak suka maju depan layar tiba-tiba soalnya. Kan sengaja di belakang. Iya, jadi kayak mereka kalau saya dipanggil kayak kemarin tuh siapa ya? Koreografernya itu gue harus bujukin berapa kali gitu. Baru mau. Kecuali Mas Panca ya, karena dia kayaknya udah termasuk showman juga deh. Iya. Kayak Bunda tuh kayak masih agak sungkan-sungkan dulu gitu-gitu. Eh nanti gini, nanti gini, gitu-gitu. Biar merah banget gak sih? Sabar. Gue takut. Menjadi say. Gak sekalian ngelingkar aja gitu loh, Man. Gak usah. Jengkelin di sini. Lucu kali ya jengkel. Foundationnya udah mau mirip tau. Babi lu.
bikin konten dong, Sandung gak kan udah pernah dulu. Jung Kelly ya? Jung Kelly versus KW. Guys, ini dia Jung Kelly versus KW. Mirip gak? Nya. Yang gue tahu. Kayak gini aja boleh gak? Oh. Awah. Ya mama gak boleh gitu sama aku. Gak bisa gue, gak bisa gue. Gak bisa gue, gak bisa gue. Jiwa Chong lu meronta kan melihat makeup ini. Kayak gue pengen sendiri gitu. Emang lu bisa makeup? Enggak. Karena gue gak pernah liat lu foundation aneh, gak pernah. Kayak mau ditabuk. Gue ngerti benci lu sama gue udah menumpuk tapi tahan. Kalau syuting boleh. Mas Fomber gak ambil makanan akhirnya? Enggak. Alhamdulillah. Mon-mon Instagramnya apa, Kak? Mon-mon.glam. Mon-mon. Mon-mon.glamdir. Oh, kamu pernah makeupin CV Biola ya? Itu teman SMA aku. Oh iya. Iya. Oh. Ini ada kelas aku di kampus. Oh iya. Oh. Ini ada teman SMA. Sepertinya dunia ini. Oh, sempit banget ya. Terus awal-awal apa sih, aku juga kadang masih suka ngajak dia buat job. Oh iya, emang dia apa, makeup artist juga? Iya, baru sih. Anjay. Baru merintisnya. Ya lu bawa junior gitu. Sombong banget kan. Enggak dong. Karena dia awalnya kan menjadi anak kuliah. Iya, dan anak kuliah. Bekerja sesuai kuliahnya. Segue. Iya, 23 kan dia. Oh, berarti lo di bawah Fernando dong. Heeh. Karena lu udah tua juga. Ah. Dia tuan kamu juga. Bangsa. Emang Yumi berapa? Tebak. Berapa? I was 25-ish. Ooh. 15 Juni ini 28, sayang. 28. Jauh ya. Makan dulu, Mas Fom. Karena Fernanda tuh udah makan. Iya. Yeah. Jadi tuh tiga random biar yang memilih. Jadi ada yang Indomie, ada yang nasi, sama ada yang nasi goreng. Itu apa sih? Itlah. Oh, itlah. Aku mau nasi doang dong. Oke. Okay. Dea? Bebas sih, yang ada mie juga bisa. Aku soalnya kemarin udah ngelain Indomie. Berarti dia kayak, okay, berarti gue yang mie gitu. Mas Fom berarti yang satunya, Mas Fom. Sejauh ini Kak Mon-mon yang menurutku paling cakep makeupnya buat Yumoy. Thank you. Jangan dipuji. Astagfirullah. Kecuali yang alis itu ya, saya ingat gak ada yang alis. Iya, tragedi. Lucu banget. Tragedi 48 anjing. Lucu banget. Bet. Lu ngakak, gua sampai di DM-DM-in orang. Yum, gua ngerti. Tapi gak segitu ya juga, Yum. Yum, tolong ditahan dikit, napa? So sorry, guys. Dia pernah sekali kita kayak eksperimental gitu. Saking bosannya. Hampir tiap minggu gak sih itu? Mm-mm. Terus kayak, udah deh kita bikin makeup yang berbeda kali ya. Soalnya kan temanya juga apa sih, runway ya? Jadi dibikin alisnya tuh hilang, tapi nggak hilang total. Tapi gimana sih? Di blonde gitu loh. Iya, tapi gimana sih jadinya gitu? Pokoknya pas jadinya tuh agak ngezong gitu, kayak gagal. Mungkin karena video kali ya, kalau foto mungkin bagus ya. Kan kalau foto bisa diedit sih. Iya. Tapi itu pokoknya waktu itu karena tabrak lighting juga mungkin sama, iya. Kayaknya udah mulai malam, udah mulai berminyoik. Udah mulai berminyak akut dan lain-lain lah, pokoknya satu dan lain hal. Itu ngakak banget, sumpah. Mon, gua udah ngetek ya kursinya ya, inget ya. Kursi meja. Oh iya, gimana ini? Gua ngetek tapi besok baru dikirimin langsung ke studio kan. Masa gua ngirim dari kemarin-kemarin? Terus? Menang kalah? Jadi mau gimana, mau pakai go box? Iya kayaknya. Menang kalah, Boba? Hah? Menang kalah? Menang. Berapa? Belum, susah ya. Kamu lagi top frag gak? Mar! Sombong, Mar. Tap dulu, corong tapnya. Tap. Lihat balai belang kita urutan keberapa dari atas. Tap. Agak kecewa. Ini, Teria, dia nyari Teria. Gue colong Teria dia. Iya,
Oops. Mau buat answering why ya? Betul sekali. Lu nih ngepost answering why itu sebenarnya setiap apa sih? Sebenarnya itu niatnya setiap minggu. Tapi berat ya Zain. Berat konsepnya ya Zain. Iya. Gue gak bisa. Ini views juga habis ya? Masih ada tuh 4. Oh iya. Bukan itu rokok. Ini-nya. Mau bantuan gue gak fair. Nyolokin. Colokin. Ngecharge iya. Colokannya mana? Di kamar. Di atas tempat tidur. Diginin aja gak apa-apa? Iya. Oh. Wangi. Itu sudah berapa lama lu memelihara sugar glider? Gue pikir memelihara Fernando. baru mau sebulan kayaknya. Oh, ya? Mereka tuh masih kecil, masih mau 2 bulan gitu. Enggak ding, berarti ya benar baru mau sebulan. Namanya siapa? Bailey sama Kina. Bailey yang coklat abu. Oh, ada 2. Ada 2. Oh iya, dua-duanya. Ada 2, satunya tuh emang nyaru sama tempat tidurnya. Warnanya putih soalnya. Dua-duanya cewek? Satu cowok, satu cewek. Jadi bisa hamil gitu. Mana yang jadi budidaya sugar glider? Ah, nah itu kurang yakin deh gue. Budidaya? Budidaya? Kebun binatang sekalian. Jadi answering why-nya setiap berapa kali? Ini masih berusaha dulu, tergantung gimana caranya untuk bisa tetap seminggu sekali gitu. Sabar ya, kita masih berusaha. Video gak sampai 5 menit, makeupnya udah jam-jam gitu. Hah, asli. Yeay! Bottom fragging itu apa? Yang paling bawah. Lagi jadi beban. Kamu udah top fragging? Ya pertama kali gak? Ya udah, itu pertama kali dia kompe sendiri. Kompe tuh maksudnya apa? Ngerank gitu, kalau main Mobile Legends tuh rank. Kompe. Kira tetap sabar kok yang... Iya, bayangin lah orang-orang ini. Kadang-kadang bahkan makeupnya bisa sampai 3 jam, fotonya cuma 2 menit. 5 menit, 15 menit lah, mentok-mentok. Hasilnya cuma 1 detik. Ceklik. Sepersekian detik. Apanya cuma 1. Iya. Dengan seharian. Kenapa ada itu sih? Kamu kelas makeup juga atau otodidak? Sekolah. Oh, sekolah. Di mana? Hah? Di mana? Lasel. Di enggak, Marta Tilaar. Di Pusita Marta. Kan gas hilang. Langsung hilang loh. Kayak mengganggu gitu, satu titik gitu. Kesel. Gak berasa lagi dia. Enggak lagi, ketebelan busanya. Gak bilang. Oh ini yang dulu job course. Mohon-mohon yang buat top, yang make up itu. Yes. Itu sama Gema. Dia kan nama Gema ya? Siapa ya? Katemi ya waktu itu. Iya. Oh iya benar, Temi. Hair color. Yes. Ini rambutnya mau gaya apa? Nah itu yang surprise, jadi nanti pas udah mau jadi, gue matiin live-nya. Karena lebih seru kalau kalian lihat pas udah jadi gitu. Ya kan? Tapi pasti pas bikin rambutnya, bakal ada komedinya gak? Kayaknya sih. Ada komedinya, gue mau ngerekam soalnya. Ntar BTS ya, ada kok. Ember. Baik. Mas Fam, ponakanmu gak diculik kan? Oh udah nyampe. Umur berapa sih dia? Hah? SMA? Tamat. Oh berarti kuliah dong? Mau masuk kuliah kan lagi nunggu masuk kuliah.
Emang lulusan Desember ya? Udah lulus, udah terima kuliah. Maksud gue lulusan tuh biasanya Desember akhir kan? Juli ya? Bulan tengah. Oh, bulan tengah. Terus masuk kuliahnya lagi Juli ya biasa? Iya gak sih? Agustus, Juli, Agustus ya. Guys, pengen tuh. Oke. Silakan. Pas banget. Untung gue udah pakai bedak. Makasih. Iklan dulu guys, beberapa.